I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. Halo guys, balik lagi sama dan episode ke-95 dari series Xavier Remote kita. Dan ya, tadi di awal kan udah lihat ya, perjuangan kita kemarin di semifinal leg pertama Liga Champions lawan Real Madrid menghasilkan keunggulan luar biasa 3-0 atas Real Madrid di semifinal. Dan kita bawa itu on agregat untuk nanti di episode ini main di leg kedua. Tapi sebelum itu, kita bakal menjalani pertandingan yang gak kalah pentingnya. Kita bakal menghadapi Real Betis, rival sekota kita. Di kandang mereka, kita bakal main away di pertandingan pekan ke-36 La Liga Santander. Jadi pertandingan ketiga terakhir kita di Liga Domestik musim ini. Dan kami bisa lihat klasemennya, Real Madrid saat ini masih unggul 1 poin dari Sevilla di puncak klasemen. Kedua tim sama-sama menyisakan 3 pertandingan. Jadi kita harus menangin setiap pertandingan yang kita punya, gak mau tahu. Dan Real Madrid harus drop poin. Jadi secara matematika, secara matematis, secara hitung-hitungan kita masih bisa juara. Tapi apapun terjadi, pokoknya gue mau ngelihat tim kita berjuang mati-matian. Karena ya ini udah benar-benar sisa berarti 3 pertandingan La Liga, 1 pertandingan La Kedua semifinal, dan 1 pertandingan final Copa del Rey. Jadi udah tinggal sisa gitu doang. Kecuali kalau misalnya kita lolos ke final, tambah 1 lagi pertandingan final Liga Champions berarti. Tapi ya, ini dia, selamat datang di markasnya Real Betis. Jadi ini pertandingan, 2 pertandingan di episode hari ini, kita dua-duanya main away. Jadi kalian gak bakal merasakan atmosfer Ramon Sanchez Pizjuan lagi. Dan gue gak tahu kalian sadar atau enggak, tapi kemarin itu pertandingan kita di home, di kandang kita lawan Real Madrid di leg pertama semifinal itu adalah pertandingan kedua terakhir kita di kandang di Ramon Sanchez Pizjuan musim ini. Karena setelah ini kita bakal main 2 pertandingan sisa La Liga, itu 1 pertandingan home dan 1 away gitu. Jadi setelah ini udah tinggal sisa 1 pertandingan lagi di mana kalian bakal menikmati atmosfernya Ramon Sanchez Pizjuan. Dan ya pasti kalian tahu bahwa series ini bakal berakhir di musim ketiga musim ini. Oke, jadi starting lineup Real Betis di pertandingan derby yang sangat krusial ini, 3-1-4-2. Mereka pakai 3 back, Fedal, Mandi, dan aduh siapa dari nomor 20, William Carvalho main di defensive mid. Terus ini ada Grifo di kiri, Camarasa di kanan, Les Melo main di tengah nomor 7. Cukup menarik, gue gak tau dari siapa, tapi dapat nomor punggung 7 pastinya punya kualitas. Jadi masih dengan formasi 3 back, Real Betis sangat konsisten dari musim pertama ya. Dan mungkin dari antara semua pertandingan kita lawan Betis, derby Sevillano kita melawan Real Betis, ini yang paling krusial karena ini menentukan gelar juara kita, dan Real Betis pastinya gak mau kita juara. Starting eleven Sevilla, Moreno, Kier, Gomez, Cabrera, 4 back kita. Terus gue mainin Tyler White sama Koke di tengah. Sayap kirinya ada Jaron Sancho, dan gue kasih debut buat Pastore, ini pemain terbaru kita di Dota Academy yang ratingnya tinggi banget. Duet di depan Munir dan Luis Muriel. Kipernya Juan Soriano. Jadi dia main nomor 50, adalah pemain terakhir kita dari Dota Academy di series Academy, di series Sevilla Kremot ini. Dan ya sejauh ini bener-bener Akademi Sevilla sih sepanjang sejarah Kremot di YouTube CJM salah satu yang terbaik memang ya, harus kita akui. Oke, jadi ini dia nih pertandingan, bener-bener gue gak tau hasil bakal seperti apa sih bener-bener ini. Karena menentukan banget gitu loh. Dan derby Sevillano, kick off babak pertama udah dimulai, pertandingan antara Real Betis dan juga Sevilla. Betis juga sebenarnya masih punya sesuatu untuk dipertaruhkan gitu loh. Mereka kayaknya masih ngincer zona Eropa, jadi pastinya ya mereka bakal berjuang mati-matian untuk dapetin 3 poin. Tapi bedanya dengan Sevilla adalah 3 poin untuk Sevilla itu bukan cuma sekedar Eropa, bukan sekedar cuma zona UCL, tapi untuk jadi juara La Liga gitu loh. Jadi ini benar-benar krusial buat kedua tim. Oke, masuk ke menit 14 sekarang. Ronaldo Cabrera luar biasa, right back muda kita, Tyler White kasih ke Munir, hasil dipotong sama Mandi, back dari Real Betis tadi. Sanabria kuasai bola, kasih ke William Carvalho, Muriel, bukan pelanggaran. Oke, okay, masih bola kita, Tyler White kuasai bola, shooting eye kiri, bisa diblok sama Junior tadi. Dan sebenarnya udah bagus loh dia ngincer sisi kiri, tapi masih bisa kecuali datar banget sih bolanya memang. Dan agak pelan ya. Corner ya buat Sevilla. Oke, okay, corner buat Sevilla. Koke yang bakal ambil corner ini menit 17. Crossing ke tengah. Camarasa yang dapat. Ricardo Pastore ini dia bisa coba untuk shooting. Oke, okay, tendangan pertama Pastore. Menarik, pemain muda yang satu ini 17 tahun masih dia, pemain lokal Spanyol. Overall rating udah 70, bayangin gila banget sih dia. Roger kuasai bola. Oke, okay, nice Jaron Sancho berhasil motong umpannya tadi. Talerat kasih Koke, kirinya kosong itu dari Jaron Sancho, come on. Lumayan banyak main Sevilla di tengah. Jaron Sancho bisa langsung crossing kayak kiri ke tengah. Ada Luis Muriel. No. Ya ampun. Bisa nggak dapet tuh. Gue nggak ngerti gimana caranya. Tuh kosong banget tadi. Muriel. Dan udah ada depan kaki dia bolanya.
Sumpah gak sih? Les Melo, si ke Grifo, William Carvalho yang perannya pastinya krusial banget di formasi seperti ini sih, 3-1-4-2 kayak gini. Tyler Wright nice banget, dapat itu, kasih ke Munir. Munir kuasai bola, bisa langsung turbo ke Luis Muriel, come on. Luis Muriel dimain-main sama Vedal, dua pemain sekaligus, bisa lautin tackle-nya. Muriel kasih ke Munir, Munir ke Tyler Wright, di kaki kanan, no, Paul Lopez. Gila sih itu, passing-passing itu udah bagus banget, tapi sayangnya masih juga gagal. Paul Lopez masih bisa nepis tendangan dari Tyler Wright tadi. Koke kuasai bola, kasih ke tengah, ada Simon Kiar di sana, sundulannya masih off target, sayang banget. Center back kita asal Denmark, Simon Kiar. Moreno mengganggu peran dari Roger, masih dapat lu deh, gila. Kamarasa, si ke Lore Santiro. William Carvalho, Luis Melo, balik ke Carvalho, bahaya, harus tutup, jangan kasih ruang tembak, apalagi buat nama-nama seperti William Carvalho tuh bahaya banget sih. Dia masuk ke penghujung babak pertama ya, dan sejauh ini possession mereka yang unggul loh. Sanabria kuasai bola, 2 menit terakhir injury time. Melo kasihkan Roger, oke, untungnya masih tertangkap sama Juan Soriano, kiper muda Sevilla. Sumbu bola jauh ke depan, gagal diambil. Ada Pastore, kasih ke Tyler Wright, masih ada waktu. Overtop langsung ke Munir. Oke, mandi kuasai bola, ini kayaknya bakal habis babak pertama langsung nih. Oke, half time whistle, dan sementara skor masih imbang 0-0 di pertandingan derby Sevillano yang sangat-sangat menegangkan ini untuk kedua tim pastinya. Antonio Sanabria punya satu attempt di babak pertama dan belum jadi gol. Oke, masuk babak kedua sekarang. Pastore si ke Koke. Kirinya kosong sih itu. Munir kasih ke Tyler Wright, kontrol yang sangat bagus, lebar ke Ricardo Pastore. Pastore balik ke Ronaldo Cabrera. Onside dia, Pastore crossing yang cukup bagus ke tengah, ada Munir di sana, nyaris banget tadi. Masih Munir bisa dapat loh. Aduh, Paul Lopez sigap banget, gila. Padahal depan Paul Lopez tadi ada pemain Betis yang lagi jatuh tuh. Wih, tapi dia matanya ke bola terus, gila, sigap banget. Sancho dapat nice. Aduh. Diambil sama William Carvalho. Ayo Sevilla, fokus Sevilla. Sanabria kasih ke Grifo. Les Melo. Grifo kuasai bola lagi. Cabrera, oke, bola mereka. Gak pelanggaran tapi throw-in. Menit 52 sekarang. Masih dikuasai sama para pemain Real Betis dan skor masih imbang 0-0 juga di pertandingan ini. Les Melo kasih ke Christian Teo di kiri. Menuju masuk dia. Carvalho. Christian Teo bahaya, mantan main Barcelona, crossing ke tengah. No. Waduh, Soriano sumpah itu krusial banget sih penyelamatannya. Asli. Hampir unggul 1-0 Real Betis loh. Crossingnya bagus dan aduh, itu Simon Kier benar-benar udah enggak tahu jaganya kayak gimana sih, udah lepas banget tuh soalnya main mereka. Corner kick buat Betis. Kamarasa yang bakal ngambil. Masih ke tengah, bahaya. Terus dapat siapapun, Pastore. Oke, nice. Juan Soriano bisa ambil bola. Langsung buang jauh ke depan, ada Munir di sana. Come on, Munir. Dapat, yes, good job Munir. Masih hidup bola. Cuma dikejar sama Sancho, tapi ada Luis Melo di sana. Oke, enggak apa. Bola mereka, tapi kita bisa kasih pressure nih. Aduh, Carvalho. Passing-passingnya bagus loh pemain tengahnya Betis. Waduh, trouble ke Kamarasa, dikejar sama Alberto Moreno. Kemarin Moreno lari cepet banget sumpah, dapat lo, nice. 30 menit terakhir pertandingan dan skor masih imbang 0-0. Tyler Wright kasih ke Koke. Munir kuasai bola. Oke, Luis Muriel lihat kanannya ada Ronaldo Cabrera di sana. Bisa trouble ke Ricardo Pastore, come on. Masih Pastore, cuma untuk Harisat dalam. Pastore, wah kelamaan. Christian Teo ambil bola, langsung dibuang jauh ke depan. Sergi Gomez, Koke kenapa gak dapat tadi, buset dah. Dapat Kier, nice. Oke, kuasai bola. Aduh. Please, bukan pelanggaran kita. Buang langsung Paul Lopez. Santeo kasih Kamarasa. Roger, balik Kamarasa lagi. Aduh, lewati gampang banget itu. Sanabria, terbawa ke Santeo, bahaya. Soriano, please. Oh my God, Soriano lagi-lagi. Gila sih. Ini sih harus diakui bahwa Betis punya kesempatan yang lebih bagus loh di babak kedua dibanding kita. Kita babak pertama punya beberapa peluang emas, tapi ini babak kedua Betis sih beberapa kali. Kalau nggak gara-gara Soriano udah kebobolan 2 gol kita kali, atau 3. Oke, ini harus melakukan perhatian main kita. Ben Yedder gue masukin. Munir geser kanan ya, jadi Ben Yedder main jadi striker. Pablo Sarabia masuk ke tengah dan Jaron Sancho gue tarik keluar. Mikel Oyarzabal masuk di sayap kiri. 20 menit lagi. Masih imbang 0-0 di pertandingan. Corner kick sekarang buat Real Betis. Kamarasa
kasih ke tengah berbahaya. Oh, so, no. Wah, gila Cabrera untung masih. Please buang, please. Hati-hati. Aduh, woi, gila itu kenapa kena pantatnya Koke tadi atau siapa, gila. Ngeri banget sumpah. Itu masih selamat gawang kita loh, asli. Ben Yedder kuasai bola. Oke, good job Koke, bisa langsung kasih passing ke jauh kanan dari Ronaldo Cabrera. Kontrolnya sangat bagus dari Ronaldo Cabrera. Cabrera bisa crossing ke tengah, ada Luis Muriel di sana, gagal. Alberto Moreno, tangannya kosong Koke, bisa long shot mungkin Koke. Come on, shooting jarak jauh di blok. Kebaca sih, mungkin Betis sudah ngeliat banyak pertandingan Sevilla di mana Koke berhasil nyetak gol dari tendangan-tendangan jarak jauh kayak gitu. Akhirnya dipasang, ditaruh untuk main di tepi kotak penalti buat jaga ruang tembak supaya nggak terjadi gol long shot dari Koke. Corner kick, dapat, aduh Paul Lopeznya dapat. Oh gila, tinjuannya Paul Lopez pas banget ke pemain mereka loh. 15 menit terakhir masih 0-0. William Carvalho kasih ke Toni Sanabria. Balik ke Carvalho lagi, lebar ke sikir ada Cristian Teo. Ronaldo Cabrera sambil mau abis nih. Kemudian Alberto Moreno coba untuk cover, ngejar. Kasih ke tengah ada Sanabria, shooting. Juan Soriano lagi-lagi. Wah gila sumpah sih. Ini sejauh ini sih Soriano main of the match kita loh. Dia tuh. Itu lumayan beruntung loh, bolanya gak molos masuk ke lautin badan dia. Asli. Corner kick di 13 menit terakhir. Kamarasa kasih ke tengah, buang Kier, nanggung bener pak. Oke, masih jadi kontrol cukup. Ah elah, hilang bola. Please dapet siapapun. Oke, bukan pelanggaran please. Munir, tapi yang dapat malah si Kamarasa. Oke, nice, good job Cabrera. 10 menit terakhir men. Semua masih kita gagal dapat 3 poin di sini sih. Duh, salah passing lagi. Kalau kita gagal dapat 3 poin dan Real Madrid menang sih, kayaknya udah kelar sih atau race kita. Kamarov. Oke, good job Simon Kier. Come on Sevilla, come on. Push dong ke depan. Ben Yedder kasih ke Munir. Ini gara-gara dari tadi Betis juga nyerang kita mulu, jadi kita tuh gak bisa taruh main kebanyakan di depan. Oke, Muriel bagus banget ini. Kasih ke Ben Yedder, ada kesempatan, ada celah. Nice banget Ben Yedder, come on. Masih Ben Yedder. No, ketutup lagi-lagi ruang passingnya loh. Itu padahal Ben Yedder tadi udah bagus banget solo effortnya dia. Dan emang udah ketutup aja, dia gak bisa dribble juga langsung terusin kan. Dia harus kasih ke pemain lain, cuma tadi benar-benar opsi buat passingnya ya cuman sedikit, minim banget itu. Dan langsung di blok tadi main mereka 3 menit terakhir pertandingan, masih ini 0-0. Sanabria, Betis lagi nyerang, bahkan nice Cabrera, oke. Munir, come on bangun serangan, yes, good job. Oke, ini lumayan ada space nih. Sanabria, lihat dari Oyarzabal kosong, please. Mikel Oyarzabal jadi lepas lawan Sevilla, shooting kali kiri. Oyarzabal, kena mister gawang. Yang bener aja, pak. Itu kesempatan terakhir kita mungkin sih, gila. 3 menit injury time. Wah, gue gak ngerti lagi sih itu. Kok masih bisa 2 menit terakhir. Koke kasih Luis Muriel. Muriel, lihat ada Ben Yedder di sana. Ben Yedder kasih ke Muriel lagi. Come on, Muriel, please lah. Gak dapet. 20 detik terakhir, kelar udah ini. Oke, masih bisa mungkin serangan terakhir kita. Pablo Sarabia kasih Muriel. Shooting, kosong, Muriel. No way, man. Paul Lopez, sumpah. Yang bener aja, gila. Itu udah kosong banget loh. Wah gila sih. Betis bener-bener gak mau kita juara sumpah. Koke crossing ke tengah ada Muriel. Gagal. Masih gak ada waktu, udah abis banget ini. Come on crossing terakhir Pulisic. Koke kasih ke tengah. Gak ada siapa-siapa. Kelar udah. Masih bisa terakhir. Udah lewat. Drop point kita. Imbang 0-0 di kandang Betis. Kalau Real Madrid menang, artinya jaraknya jadi 4 poin. Enggak, 3 poin sih. Bentar. Mereka kan sekarang gue 1 poin. Jadi berapa sih jaraknya? Iya, jadi 3 poin nih jaraknya ya. Karena kita tambah 1 poin kan, imbang. Dan mereka kalau misalnya tambah 3 poin, ya udah jaraknya jadi 1 poin. Ya jadi 3 poin maksudnya. Dengan sisa 2 pertandingan terakhir. Gila lo Betis, bener-bener. Aduh. Kita punya jumlah shot lebih banyak sih dari mereka, dikit, beda tipis. Dan maksudnya Betis bukannya main jelek, mereka punya peluang banyak. Dan Soriano pahlawan kita sih kalau bisa dibilang tadi. Cuman gila itu menit-menit terakhir, asli gregetan banget gak sih? Wah gila, benar-benar Real Betis, yang benar aja. 8 save dari Paul Lopez, bayangin lo, gila. Dan itu yang terakhir-terakhir tadi, tendangannya Muriel. Terus Ben Yedder kalau gak salah ya, kena mister gawang atau Muriel juga tadi tuh. Terakhirnya tendangan Muriel nih, tetepi sama Paul Lopez, dimana dia udah kosong banget kan. Wah gila sumpah sih. Ini kita coba untuk lihat hasil pertandingannya Madrid dulu ya. Madrid tuh lawan siapa? Gue lupa deh. Sociedad kalau gak salah ya. Gila tapi bener-bener gak masuk akal sih.
sesusah itu nyetak gol ke gawang Real Betis parah di pertandingan tadi. Gregetan banget loh. Hah, PSV ngalahin City 2-1 loh, gila. Di semifinal leg pertama. Wah, menarik banget sih sumpah. PSV kuat banget loh, parah. Kita lihat ya coba jaraknya berapa poin. Wah, mereka menang. Mereka menang, Pak. Jadi jaraknya 3 poin sekarang. Menang 2-0 dari Real Sociedad di kandang. Dengan sisa 2 pertandingan terakhir, Real Madrid cuman butuh 3 poin lagi dari 2 pertandingan terakhir ini untuk jadi juara. 3 poin udah cukup. Jadi, karena kan kalau misalnya kita poinnya sama kayak mereka, kita tetap gak bakal juara karena mereka unggul head to head gitu loh istilahnya. Jadi, intinya adalah sekarang benar-benar posisinya enak di Madrid ini. Dan kita berharap harus Madrid gak boleh menang sama sekali berarti di 2 pertandingan sisa. Jadi kemungkinan Madrid juara bisa dibilang 90%, 10%-nya Sevilla. Wah, gila, gila. Betis sumpah sih. Meskipun emang ya kalau kita menang pun dan Real Madrid menang terus pun juga gak berpengaruh apa-apa sih, tetap aja Madrid yang juara ya. Tapi ya at least kalau misalnya kayak gitu pun jaraknya sepoin lah gitu, kalau misalnya memang harus Real Madrid yang juara karena mereka menang-menang terus. Tapi ini jaraknya jadi 3 poin sekarang dengan 2 pertandingan sisa. Pierre Barre mendapat penghargaan pemain terbaik La Liga bulan April. Luar biasa, selamat buat Barre. Lagi-lagi pemain Akademi Sevilla loh, gila banget sumpah. Dan Andreas Silva ngambek gara-gara gak dimainin tadi di pertandingan itu. Gue mau nyimpen stamina lo, gila, buat pertandingan lah kedua ini. Kalau soalnya pertandingan krusial banget lawan Real Madrid. Pertarungannya final UCL, gila. Gue gak tahu ya kalau misalnya kalian gimana. Coba komen di bawah deh, gue penasaran sih. Ini kan kita posisi lagi kayak ya ada peluang untuk juara di semua kompetisi kan, UCL sama La Liga gitu loh. Kalau menurut kalian mending dapat trofi La Liga atau dapat trofi UCL? Boleh komen di bawah. Kalau gue pribadi sih kayaknya gue prefer UCL sih. Karena ya itu Eropa gitu kan. Kalau misalnya La Liga ya domestik aja gitu. Tapi gak tahu kalian, bisa komen di bawah, gue penasaran soalnya. Oke, jadi ini bracket semifinalnya sementara. Tadi gue udah bilang PSV bentar-bentar. Oh, udah main ternyata. City lolos ke final, Pak. Itu udah kelihatan tuh. Jadi, PSV itu menang 2-1 di leg pertama. Tapi, City berhasil menang berarti 2-0 ya di leg kedua. Jadi, agregatnya itu 3-2 untuk keunggulan City. Dan City lolos ke final Liga Champions. Udah main mereka berarti. Gila, berarti cerita underdognya PSV benar-benar mirip kayak Ajax ya. Sama-sama dari Belanda juga. Terus terhentinya di semifinal juga. Menarik banget sih. Tapi ya, City tim yang segrup sama kita kemarin di fase grup kan, kalau gak salah. Iya deh, seinget gue segrup sama kita kan, gue sampe lupa lo, gila saking lamanya. Udah lolos ke final. Dan sekarang tinggal penentuannya antara dua tim asal La Liga Spanyol, Real Madrid atau Sevilla. Jadi ini dia semifinal Liga Champions, ini penentuannya. Pertandingan leg kedua pastinya, di mana saat ini Sevilla sedang unggul agregat 3-0 atas Real Madrid. Jadi ini untuk Real Madrid, mereka punya tugas yang sangat-sangat berat. Tapi percayalah, Real Madrid yang kita bakal lawan hari ini bakal jauh berbeda dibanding kemarin. Karena gue gak tau kenapa, tapi kemarin Real Madridnya memang lemah banget itu. Entah apa yang terjadi, mungkin mereka tersihir sama atmosfer luar biasa di Ramon Sanchez Pizjuan. Tapi yang jelas ini, pertandingan ini yang diunggulkan ya jelas Real Madrid. Meskipun kita udah unggul agregat 3-0, tetap yang diunggulkan Real Madrid untuk lolos ke final. Karena Madrid sekuat itu, Pak. Mereka bisa banget nyetak 4 gol dengan mudah ke gawang kita. Apalagi dimana di kandang mereka sendiri. Gitu. Dan kalian bisa lihat ya, pemain-pemain Sevilla ada sedikit kejutan. Itu Muhammad Al-Haywi kalau gak salah gue mainin deh. Bukan Al-Sahab. Gue masih agak bingung bedainnya. Tapi gue ingat Al-Sahab itu yang umur 16 tahun dan punya 5 bintang skill move. Al-Haywi itu yang punya 5 bintang weak foot dan umurnya 18 tahun. Sama-sama dari Saudi Arabia, sama-sama fullback. Oke, jadi front three mereka gak berubah tuh ya. Dan yang dimainin, masih Keylor Navas loh, bukan Courtois, gila. Courtois tuh masih di Madrid gak sih? Masih kan? Kok yang dimainin Keylor Navas mulu ya? Padahal kemarin gue udah sempat ngomong tuh di leg pertama, ada beberapa gol kita, 2 gol sundulan kita sih, itu yang seharusnya bisa dijangkau sama kipernya. Kalau misalnya Courtois yang main, gue bilang kemarin mungkin bisa terjangkau, tapi kemarin Keylor Navas yang main. Tapi tetap ini sekarang dimainin juga masih Keylor Navas. Oke, ini starting lover mereka ya. Carvajal, Romagnoli, De Ligt, Alaba nggak berubah sih. Courtois di bench ternyata. Mariano, Benzema, Llorente, Odriozola, Lovren sama Vinicius. Iya, jadi nggak berubah dikit sih tengahnya. Tengahnya Isco, Casemiro sama Rodriguez. Kroos nggak dimainin.
Oke, menarik. Asensio, Hunter, Vasquez di depan masih 4 back-nya sama persis. Kipernya juga sama, nggak berubah dari leg pertama. Oke, untuk Sevilla, starting 11 kita. Sergio Rico, posisi menjaga gawang. Sergio Ramos main sama Mario Hermoso di center back. Terus gue mainin Tony Lato di kanan dan Al-Khaiwi di kiri. Marroka sama Sergi Samper di tengah. Yarzabal di left wing. Pierre Barra di right wing. Dan duet Andre Silva, Pedro Taveiro di depan. Jadi ini dia, leg kedua semifinal Liga Champions antara Real Madrid juga Sevilla dari Estadio Santiago Bernabeu, bukan Ramos saja Spizuan. Pertandingan udah dimulai, kafe pertama, dan Madrid langsung dapat free kick di menit-menit awal. Rodriguez yang bakal pasti jadi eksekutor semua tendangan bebas mereka sih, karena dia punya taktik yang luar biasa bagus. Andre Silva langsung ke si kiri, ada Yarzabal. Ini juga pertandingan yang bakal jadi penting banget buat nama-nama seperti Oyarzabal, terus juga Hermoso, dan pastinya untuk Al-Khaiwi yang ya bisa dapat kesempatan di partai sepenting ini tuh merupakan anugerah buat mereka sih. Carvajal kasih ke Lucas Vazquez, James Rodriguez. Lagi Vazquez lagi. Gila, mereka langsung maju banget ya tuh. Dele Alli udah jadi pemain tengah. Posisinya udah di tengah. Alexander, Marco Asensio, Isco bisa lebar ke Alaba. Kasih ke tengah. Ada Asensio bahaya. Oke, Sergio Rico. Nggak corner ya itu. Oke, itu nggak corner. Corner ya? Bolanya udah keluar sih itu, Sergio Rico nangkep ya. Player to watch, Marco Asensio. Nyetak 2 gol di pertandingan sebelumnya, oke. Ini berarti di pertandingan itu dong, pertandingan La Liga lawan Sociedad ya. Yang mereka menang 2-0, dua-dua dicetak sama Asensio, menarik. The League sundulan masih jauh dari sasaran. 8 menit berlalu dan Madrid udah punya satu percobaan ke gawang kita. Harus hati-hati Sevilla. Sebenarnya kita intinya main simple, main tenang aja sih. Jangan biarin mereka nyetak gol di bawah pertama, udah Taveiro cuma untuk kasih ke Andre Silva. Ini spesial lumayan. Wah gila tuh tackle-nya Romagnoli, bagus banget sih. Sumpah itu perfect tackle sih. Ngeganggu pergerakan bola. Andre Silva udah ancang-ancang gak kena tuh bola. Oke, okay, come on, ini kita yang harus tenang. Karena Madrid, karena pressure-nya di Madrid ini gila, 3-0 pak. Kayak kita bisa nahan mereka 30 menit atau 40 menit aja babak pertama deh. Kita tahan 0-0 nih. Wah, menurut gue sih peluang kita buat lolos gede sih. Meskipun ya masih ada peluang mereka lolos juga, meskipun babak pertama leg kedua ini imbang 0-0 ya, bisa aja di leg kedua di babak kedua ntar tiba-tiba nyetak 3 gol kan. Yarzabal overtop bagus banget ke Andre Silva, bisa dapat ini. Come on Andre Silva, itu pelanggaran sih. Gak pelanggaran, dan lagi-lagi Romagnoli ini menarik banget sih. Duel antara Andre Silva sama Alessio Romagnoli, dua pemain yang pastinya sempat jadi teammates di AC Milan waktu itu. Dan sekarang berhadapan di semifinal Liga Champions dengan masing-masing klub barunya. Casemiro kasih ke James. 18 menit berlalu, masih imbang 0-0. Lucas Vazquez kasih ke Dani Carvajal. Overlap dia, dikejar sama Al-Khaiwi. Crossing ke tengah. Waduh, hantarnya kosong banget pak. Please, nice save dari Sergio Rico. Buang Lato, oke, good. Pierre Barre kasih ke Marroka. Andre Silva, itu kosong banget. Oyarzabal, come on. Oyarzabal, lihat peran dari Pedro Taveiro. Masih Oyarzabal kuasai bola. Kasih ke Taveiro, goal please. Pedro Taveiro, 1-0 Sevilla. Dan kita unggul agregat 4-0 atas Real Madrid, luar biasa. Di menit 21. Good job Sevilla. Dan ini away goal loh satu, krusial banget buat kita ini. Karena Real Madrid nggak punya away goal sama sekali. Jadi sekarang Real Madrid nyetak 4 gol aja udah nggak cukup. Mereka harus nyetak 5 gol untuk lolos. Imbang udah nggak cukup buat mereka, berapapun jumlah golnya. Karena kita punya away goal, mereka nggak punya away goal di Ramon Sanchez Pizjuan. Luar biasa. Nice banget Pedro Taveiro, gila nyetak 2 gol di dua leg semifinal Liga Champions. Ini adalah gol keempat dia di UCL musim ini. Memang sih Pedro Taveiro ini gila banget. Oke, tetap tenang Sevilla, tetap main pelan-pelan, jangan gerasak-gerusuk. Meskipun udah unggul seperti ini, tapi tetap aja harus tenang Sevilla. Kalau kita bisa menang di dua leg, menangin dua leg. Oke, tenang gawang untuk Sergio Rico. 24 menit ya, udah lewat di babak pertama. Sergi Samper dipotong passingnya sama Casemiro. Isco kasih ke Marco Asensio. Dapat Lato lari kencang banget, gila. Crossing ke tengah Hermoso. Oke, okay, nice. Sergio Ramos langsung kasih ke Sergi Samper. Cukup tenang mainan kita sejauh ini. Marroka kuasai bola, lihat Oyarzabal itu. Overtop langsung Pedro Taveiro, tapi terlalu deras bola. Bisa diambil sama Keylor Navas. Meskipun tadi hampir-hampir dia tuh hilang bola. Soalnya Pedro Taveiro juga ngubernya juga mati-matian, gila. Isco, oke, okay, nice, Samper. Tapi diambil lagi sama Isco. Di tengah mereka bagus sih, Casemiro, Isco, James Rodriguez tuh kualitas pak. Oke, okay, bisa diambil sama Sergio Rico dengan cukup aman. Nggak ada pemain Madrid yang mendekat. Yarzabal kasih ke Taveiro.
Andre Silva kuasai bola. Silva balik ke Pedro Tavero, lihat kosong itu Arzabal. Come on, masih Arzabal, balik ke Pedro Tavero, switch kai kanan. Wah, gila di blok. Lagi-lagi Romagnoli ya, gila loh Romagnoli bagus banget mainnya Pak di pertandingan nih. Sejauh ini sih gila banget loh, crossing ke tengah Romagnoli lagi-lagi nomor 5 tuh, gila loh. Terus center back bagus banget sih. James Rodriguez kasih ke Alexander, menit 34 sekarang. Dan sekarang masih keadaannya unggul 1-0 kita di leg kedua. Lucas Vazquez, 3 main sekaligus ngejar dia, bayangin. James kasih ke Alexander, balik ke Vazquez lagi. Oke, good job Oyarzabal, ngebantu pertahanan, nice banget. Oyarzabal passingnya 100% sejauh ini, gila, mantap banget. James aja yang passingnya bagus, 84% tuh. Oyarzabal belum gagal sama sekali passingnya. Andre Silva, selebar, aduh dipotong makan pahal. Kebaca sih tuh tadi. Alexander kuasai bola di penghujung babak pertama dari leg kedua semifinal Liga Champions ini. Hunter crossing ke tengah, berbahaya, ada Asensio, no! Aduh, kan. Itu sama. Agregat 4-1 nih. Harusnya nggak, jangan kasih gol di babak pertama loh. Karena kayak misalnya mereka udah nyetak 1 gol tuh, kalau keran udah kebuka tuh bahaya. Sayang, Tony Lato tadi tuh ya yang nggak bisa jangkau. Ini dilompat tapi memang karena tinggi badan juga sih. Nggak sulit. Hey, come on Sevilla. Fokus. Vero kasih Marroka. Arzabal crossing ke tengah. Ah, udah ditangkap sama Kelan Navas. 4 menit terakhir di babak pertama. Harusnya mindset kita di leg kedua ini tuh nggak usah pedulin skor leg pertama gitu loh. Kita ya udah anggap aja ini pertandingan yang beda supaya kita benar-benar jangan mau kalah gitu. Ini masih imbang, kita berarti harus coba untuk nyetak gol lagi. Sensio, oke, okay, good job. Kali ini berhasil Lato ya, lihat sampai duel sampai segitunya, gila Tony Lato sampai jatuh tadi. Arzabal potong lagi-lagi sama Dani Carvajal. Ini dia right back dari Real Madrid yang sangat-sangat bagus. Aduh, pelanggaran itu ya. Oh, bukan pelanggaran loh. Tapi throw-in buat Real Madrid. 3 menit juru tembak pertama. Mohon tahan Sevilla. Alexander yang ambil throw-innya, kasih ke belakang, ada Dani Carvajal. Crossing ke tengah dia ke James Rodriguez. Nice, Sergio Ramos terbang tadi udah kayak pesawat, gila. Jauh banget dia lompatnya. Overtop yang sangat bagus ke Pedro Tavero dari Andre Silva. Come on, Tavero di sisi kiri, bisa kardeset ke dalam mungkin. Bergerak pelan-pelan ke tengah. Masih Pedro Tavero, cuma untuk... Wah, gagal. Abis ini. Injury time. Belum abis ternyata. Oke, okay, masih bisa. Pierre Barre. Kasih ke Andre Silva dari sisi kanan. Silva crossing ke tengah. Nggak ada pemain Sevilla. Masih bisa Al-Khlaiwi mungkin. Kesempatan buat crossing. Al-Khlaiwi kasih ke tengah. Ah, dipotong. Belum abis juga sih. Udah lewat 3 menit loh ini. Pierre Barre shooting. Ya, kena misar gawang, lihat gitu. Sumpah, tendangan di Barre mantap banget. Baru sentuh ditiup mewasit. Serak jidat dia loh, dia peluitnya. Lewat 3 menit, injury timing, gila. Oke, halftime whistle di leg kedua ini. Skor sementara imbang satu sama. Tapi agregat kita unggul 4-1. Jadi intinya adalah babak kedua, Real Madrid masih harus cetak 4 gol kalau mau menyingkirkan kita. Itu pun kalau kita nggak cetak gol sama sekali di babak kedua. Gitu, jadi agregat pokoknya nggak boleh imbang buat Real Madrid. Untuk kita imbang sama dengan kita lolos ke final. Come on Sevilla, 45 menit terakhir. Waduh, langsung out aja bolanya. 45 menit terakhir di semifinal. Dan ini kayak, aduh, rasanya tuh gimana ya? Selangkah lagi final, Pak. Final Liga Champions, bayangin. Gak main-main loh ini. Come on. Sergi Samper. Aduh, dipotong lagi-lagi loh. Dari tadi passing-passing yang main tengah kita, gila. Sensio kasih ke Alexander. Wah, bahaya. Itu onside kah dia, Lucas Vazquez. Dikejar sama Al-Khlaiwi, shooting Vazquez. Untung off target. Nyasar banget tendangannya itu sejauh. Oke, okay, come on Sevilla, harus fokus loh, di tengah kita itu loh. Kebaca terus passing-passingnya. Ramos ke Sergi Samper. Wah, lihat Casemiro, udah mulai nih mainnya sih. Pelanggaran lah jelas, gila. Mereka udah mulai ngerasa tekanannya Real Madrid nih. Ramos harus tampil solid banget di pertandingan ini, gila. Tony Lato, kuasai bola. Si ke Pierre Barre, balik ke Lato lagi, nice. Bisa kasih Andre Silva, come on, kesempatan. Silva, come on, kasih ke tengah. No! Dia mau coba untuk kasih ke Pedro Tavero, tapi malah hilang kesempatan. Duh. Sumpah kalau bisa nambah gol si Tony Lato. Crossing ke tengah, ada Andre Silva. Aduh, bagus undulannya. Tapi kalau nafas, cepet banget refleksnya itu, gila. Menit 54 sekarang, dapat Lato, nice. Pierre Barre kuasai bola, kasih ke Marroka. Andre Silva. Masih Silva, perannya sangat bagus. Kasih Pierre Barre bisa terubah langsung ke Tony Lato. Tengahnya dari Tavero. Tony Lato, come on. Masih dia coba untuk masuk ke dalam. Kasih ke tengah. Gagal di potong main mereka. Diambil lagi sama Sairi Samper. Pierre Barre di sisi kanan. Dibayangin sama Isco. Masih Barre. Bagus banget ke tengah. Ada Pedro Tavero. Nyaris. Pedro Tavero. Sundulannya. Hampir bikin kita unggul 2-1.
bagus sih. Akhirnya lepas juga dari penjagaannya Romagnoli. Sepanjang pertandingan dijaga terus. Double change ya. Hunter sama Vasquez tarik keluar. Pasti Benzema sih. Iya benar, Benzema sama siapa tadi satu lagi masuk? Vinicius Junior. Oke, menarik. Dua pergantian main sekaligus dari Santiago Solari. Anyway, ya ini manajernya masih Solari ya, bukan Zidane. Gue tahu manajernya main karena Zidane, tapi dikirim waktunya masih Solari. Oyarzabal kesempatan shooting. Oke, cukup menarik. Tendangan jarak jauh dari Oyarzabal diblok sama Keylor Navas. Namun guys, kasih pressure aja terus. Sebenarnya dari mulai menit segini kita mau nahan-nahan bola di belakang, main-main di ujung juga boleh sih, biar mereka emosi juga. Soalnya pokoknya intinya adalah ya udah keuntungan buat kita banget sih. Kita juga bakal respon dengan pergantian main ya. Gue bakal main Sarabia di kiri, Azevedo, striker muda kita dari Brazil, gue mainin depan, dan Al-Sahaf gue mainin di right mid. Jadi ini benar-benar double protection buat sisi kanan kita nih. Al-Sahaf sebenarnya seorang fullback, tapi gue mainin push ke depan. Tapi jelas work rate dia, work rate defense. Jadi bakal ngebantu pertahanan. Corner kick, kasih ke tengah, ada Ramos, ditinju sama Navas, ini dia Al-Sahaf. 16 tahun loh dia. Azevedo sangat bagus, shooting, menarik loh. Hugo Azevedo, striker muda dari Youth Academy kita, asal Brazil. Corner kick lagi-lagi buat Sevilla. Pablo Sarabia crossing ke tengah, ada Marroka di sana, masih gagal. Menit 62 sekarang, Al-Sahaf coba untuk kejar bola, dapatkah dia? Masih dapat, Muhammad Al-Sahaf, good job, kasih ke Marroka. Roka kontrolnya nggak bagus, dipotong mainan Madrid. Benzema belakang, Isco, ada Asensio di sini. Oke, nice. Aduh, passingnya pak Hermoso ngaco banget tadi. Asensio kuasai bola. Sevilla. Waduh, pasti masih mereka udah mulai bagus nih. Isco kasih ke Alaba. Dibemain sama Ramos. Tutup, please. Aduh, berhasil crossing lagi mereka. Ada Casemiro, kosong banget. Gila itu. 2-1 Real Madrid unggul. 3 gol lagi mereka. Nyingkirin kita. Masih lama loh pertandingan, masih 25 menit lebih. Wah, ini gak main-main sih, pak. Ayo dong, Sevilla. Itu Ramos bisa lebih baik sih. Menutup perdaan mereka dan... Selain karena memang itu tekniknya bagus banget dari Casemiro, tapi kosong dia, gak ada yang jaga. Lihat tuh, tekniknya bagus sampai udah ketepis sedikit sama Rico, tapi bolanya malah masuk ke gawang. Gak on goal sih, tapi memang golnya Casemiro. 2-1 loh ini. Demi final loh, Pak, yuk. Ada Tavero, kemana bisa shooting, itu ada celah. Pedro Tavero, bener-bener bagus sih pergerakan dia itu. Udah mulai hafal gue signature move-nya dia kayak gini. Tapi kotak penalti. Sayangnya bisa ditepis kali ini sama Keylor Navas. Corner kick buat Sevilla. Lalu Sarabia, dia delivery ke tengah. Ada Mario Hermoso di sana, gak dapet. Tapi sayangnya langsung Benzema yang ambil loh. Bahaya banget sumpah. Isco, counter attack dari Real Madrid nih. Alaba kasih ke Isco. 20 menit terakhir pertandingan. Marco Asensio kuasai bola. Duh, masih gak dapet lagi. Benzema, Casemiro, nice, dipotong sama Sergio Ramos. Itu yang kita butuhin dari seorang kapten kita. Good job, Ramos. Aduh, Hermoso, tapi passingnya, pak, buset dah. Wah, ini gak bagus sih. Vinicius Junior kosong banget, masih Vinicius. Wah, gila sih, bener aja. 3-1 loh. 2 gol lagi, pak. Mereka nyetak 2 gol, kita tersingkir dari UCL. Gak jadi ke final. Barusan belum udah parah dari Hermoso sih. Dan finishingnya dari Vinicius Junior bagus banget, man. Ayo, Sevilla. Masa ini kayak kagak ada yang mau ke final mainan kita? Udah berjuang dong. Camilato. Kasih ke Muhammad Al-Sahaf. Al-Sahaf sangat tenang. Hugo Azevedo kuasai bola. Azevedo shooting kaki kiri. Jauh banget, pak. 15 menit terakhir. Goal kick sekarang buat Real Madrid. 2 gol dalam 15 menit buat Real Madrid kayak bukan masalah loh. Sumpah, ini kita... terancam sih, nggak main-main, pak. Al-Khlaiwi dapat list. Oke, nice, Al-Khlaiwi, good job. Pablo Sarabia dapat ini. Oke, masih Sarabia, kasih ke Sergi Samper. Come on, Marroka kuasai bola, bisa aduh, itu kiri dapat, tapi aduh, malah rebutan mereka berdua, Al-Khlaiwi sama Sarabia. Bola mereka lagi nih. Oke, 12 menit terakhir, please Sevilla, pertahanan aja skor ini udah. Nafas, si ke tengah, nice, Sergi Samper dapat, tapi dia melukasnya Miro. James Rodriguez labar ke Dani Carvajal sekarang. Overtopnya sangat bagus ke Vinicius Junior. Aduh, Vinicius sih PR banget buat kita loh. Crossing ke tengah, diblok sama Hermoso, nice. Tapi diambil lagi sama Vinicius. Nggak ada yang jaga tapi. Crossing ke tengah, Asensio, no, no. Wait, nggak, ini bullshit sih. 4-1, pak. Satu gol lagi kita tersingkir dari UCL. Ayo dong, Sevilla. Gila sih. Sejak Vinicius masuk, hancur kita. Toninato lagi-lagi dikalahin duel udara sama Asensio. Meskipun tadi udah sempat ada yang berhasil dia. Pak, ini nggak bercanda sih.
ini bakal jadi sejarah terburuk gue sebagai manajer sih kalau misalnya di comebackin. Al-Sahab di sisi kanan, come on Sevilla. Al-Sahab crossing ke tengah. Ah, udah ditinju sama Keylor Navas. Marroka cuma untuk duel tapi gagal. Wah, yang benar aja sumpah 7 menit terakhir. Oke, Roka kuasai bola. Agregat udah 5-4 sama ini. Azevedo menari-nari dia. Azevedo kasih ke Muhammad Al-Sahab di sisi kanan. Masih Al-Sahab kasih ke tengah. Azevedo shooting. Azevedo! Come on! Ini bisa jadi gol yang mengantarkan kita ke final Liga Champions. Dan dicetak sama Hugo Azevedo. Pemain muda, striker muda Youth Academy kita dari Brazil. Assist dari Muhammad Al-Sahab. Luar biasa. Wah, itu bagus banget finishingnya sih. Gue gak nyangka sama sekali. Gila loh. Tendangan kaki kiri dari Hugo Azevedo setenang itu. Keylor Navas responnya telat itu. Luar biasa Hugo Azevedo. Sekarang Real Madrid harus nyetak 2 gol. Harus nyetak 2 gol. 1 gol gak cukup. Gol pertama di UCL dan langsung dicetak di semifinalnya kedua. Dan bakal kemungkinan besar langsung jadi gol yang meloloskan kita ke final UCL tahun ini. Come on Sevilla. Sumpah sih ini kalau misalnya di Ramon Sanchez Pizjuan pasti udah berisik banget sih. Cuman ini karena kita main di Santiago Bernabeu, jadi suara supporternya juga pasti gak kedengeran. Supporter away kita cuma dikit soalnya. Kalau kedengeran pun pasti kecil. Come on Sevilla, please pertahanin ini demi ke final loh pak. Oke, dapat, nice banget. Come on, Pedro Tavera kuasai bola sekarang. Kasih ke Hugo Azevedo, itu kosong. Muhammad Al-Sahab, come on. Masih Al-Sahab dikejar sama Dejan Lovren. Muhammad Al-Sahab kesempatan shooting ke kanan, ditangkap sama Keylor Navas. Oke, come on Sevilla, gue udah mulai melihat perjuangan mereka sih. 4 menit injury time, please pertahanin. 4 menit menuju final Liga Champions. Come on Sevilla. Isco, kasih Karim Benzema balik ke Isco. Ada Asensio di sana. Dipotong, good job sama Toni Lato. Tapi masih dikuasai pemain Real Madrid. Casemiro, kasih ke Karim Benzema. 1,5 menit terakhir, Isco kuasai bola. Kasih ke David Alaba. Itu kosong Benzemanya pak. Tutup please siapapun. Isco, Casemiro ke Benzema sekarang dia. Over top, yes. Kelar, udah kelar, 4 menit berakhir. Final, yes. Sevilla berhasil lolos ke final Liga Champions. Gila sih, bener-bener pencapaian yang meskipun ini target dari board yang berhasil kita capai berarti karena targetnya adalah final dan kita sekarang udah nyampe ke final, tapi perjuangannya luar biasa banget sih. Gue udah bilang kemarin kan, kita unggul di leg pertama 3-0 itu gak menjamin apapun karena tim yang kita lawanin adalah tim yang luar biasa bagus. Real Madrid tuh berkelas, Real Madrid tuh berkualitas. Terbukti kan, mereka nyetak 4 gol gawang kita di leg kedua ini. Dan untungnya Sevilla bisa merespons loh dengan 2 gol dari Tavero dan juga Azevedo. Kalau gak ada 2 gol itu, tersingkir kita. Gila, bener-bener tuh golnya Hugo Azevedo menurut gue pembeda sih. Karena di situ mental pemain Real Madrid pasti udah down lah. Soalnya sebelumnya keadaannya kan mereka tinggal nyetak 1 gol untuk nyikirin kita. Tapi setelah golnya Azevedo, mereka jadi harus nyetak 2 gol untuk nyikirin kita dengan waktu yang tinggal sisa 5 menit lagi tadi plus injury time. Luar biasa. Dan kalian kalau misalnya perhatiin, ini banyak main muda kita loh. Tavero, Azevedo, Al-Sahaf, Al-Khaiwi. Yang tampil di pertandingan ini dan luar biasa, dua pencetak gol kita, dua-duanya adalah jebolan akademi kita. Assist dari Al-Sahab dan Oyarzabal. Final Liga Champions, Pak. Menyingkirkan Real Madrid. Jadi, ya sebelum ini kan memang kedua tim ini, Real Madrid dan Sevilla tuh lagi sama-sama bertarung untuk dapetin treble. Karena Real Madrid sekarang lagi kemungkinan besar bakal juara La Liga. Mereka mencapai final Copa del Rey melawan kita. Terus, udah nyampe semifinal UCL gitu loh. Tapi sekarang kita berhasil membuat treble mereka mustahil. Karena kita menyingkirkan mereka dari semifinal Liga Champions. Yang artinya kemungkinan terbaik buat Real Madrid adalah double. Dapetin dua trofi dari Liga Domestik dan juga Cup. Copa del Rey. Dan kita bakal menghadapi Manchester City di partai final Liga Champions tahun ini. Itu bakal jadi episode penutup berarti itu udah. Soalnya setahu gue pertandingan final UCL itu bakal main setelah pertandingan final Copa del Rey. Dan jelas setelah pertandingan terakhir La Liga. Aduh gila, 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 gila. Sumpah sih, Azevedo siapa yang nyangka sih pemain akademi kita yang menyelamatkan, bukan menyelamatkan juga sih, I mean like mempertegas aja sih itu kalau tadi ya. Nggak menyelamatkan juga tapi mempertegas sih bahwa kita yang memang lebih pengen lolos ke final. Meskipun gue sempat agak ngeri loh Real Madrid bisa nyetak 4 gol ke gawang kita, bayangin di leg kedua. Aduh, ini Madrid kayaknya udah main duluan nih. Kalau mereka dapat 3 poin lagi kita udah nggak mungkin juara. Coba kita lihat. Oh shit man. Yap. Berakhirlah perjuangan kita untuk merebut gelar juara Liga La Liga dari Real Madrid. Karena bisa dikonfirmasi bahwa Real Madrid sudah pasti bakal jadi juara La Liga. Enggak pasti.
ada Atletico Madrid. Gue agak lupa head-to-headnya Real Madrid sama Atletico Madrid ya, tapi masih ada kemungkinan bukan Real Madrid yang juara, tapi Atletico Madrid. Tapi untuk Sevilla sendiri, udah gak mungkin juara Sevilla. Karena gini, kalian bisa lihat klasemennya sekarang ya. Ini agak rumit, jadi... Bentar, di terakhir aja ya. Ini gue mau kasih lihat kalian lain dulu. Pokoknya sekarang tuh keadaannya adalah dua tim yang bisa jadi juara, tapi Sevilla gak termasuk. Bingung kan? Ya dan ntar kita bahas. Atletico Madrid bahkan sekarang udah nempatin posisi kedua kita loh. Oh, Real Betis baru aja berhasil mengamankan zona Eropa di La Liga, masuk zona Europa League mereka. Selanjutnya tuh kita bakal menghadapi Malaga ya di pertandingan kedua terakhir. Tapi ya udah, ini berarti udah nggak berpengaruh apapun. Gila, bener-bener ya, cepet banget perubahan emosinya. Dari kita seneng banget lolos ke final Liga Champions, tiba-tiba kita baru tahu bahwa kita udah nggak mungkin juara La Liga. Jadi terakhir tuh Malaga sama apa ini, Girona ya, Girona. Dan iya bener, konfirmasinya bahwa final Liga Champions tanggal 29 Mei kita menghadapi Manchester City. Terus final Copa del Rey-nya itu seminggu sebelumnya. Ini final Europa League, Barcelona lolos loh lawan Marseille mereka. Jadi final Europa League itu, dan Copa del Rey ini dia seminggu sebelum final UCL ya, tanggal 22 Mei kita main lawan Real Madrid, memperebutkan trofi Copa del Rey. Dan ya ini yang tadi gue udah bilang, kita sekarang coba untuk bahas ke klasemen yang tadi ya, La Liga. Mana deh, gue cari dulu sebentar. Ini kalian udah lihat sih pasti ya, tapi gue mesti nyari dulu. Oke, ini dia. Jadi kalian bisa lihat jumlah poinnya. Real Madrid udah main 37 kali, 83 poin. Sama jumlah pertandingan dengan Atletico Madrid, beda 3 poin. Kenapa gue bilang Atletico Madrid mesti sejuara? Kalau Real Madrid kalah di matchday terakhir dan Atletico Madrid menang, berarti kan poinnya sama dong, 83 poin. Nah, kalau misalnya poinnya sama, yang dilihat berikutnya head-to-head. Nah, head-to-head ini gue agak-agak lupa. Seingat gue, di putaran kedua, Atletico Madrid tuh ngalahin Real Madrid. Tapi gue nggak tahu, gue lupa hasil pertandingan putaran pertama seperti apa. Jadi intinya adalah, Atletico Madrid masih bisa jadi juara kalau head-to-head mereka unggul dari Real Madrid, dan Real Madrid kalah di matchday terakhir. Nah, untuk Sevilla, kita kan baru main 36 kali, jadi kita masih menyisakan 2 pertandingan. Beda sama 2 tim di atas kita yang menyisakan 1 pertandingan. Tapi kita 77 poin. Intinya adalah poin maksimal kita kalau kita menang di 2 pertandingan sisa lawan Girona dan lawan Malaga, kita dapat 83 poin. Itu poin maksimal kita. Setara dengan poin Real Madrid. Anggaplah Real Madrid kalah di pertandingan terakhir, yang artinya poin maksimal mereka 83 poin. Kita masih nggak juara. Karena apa? Head to head. Jadi bisa dikonfirmasi saat ini juga bahwa Sevilla udah mustahil untuk juara La Liga musim ini. Sedih banget sih sumpah. Kita perjuangannya tuh benar-benar gila menurut gue sih musim ini. Dan gue tuh jujur ya, gue nggak nyangka sama sekali. Ini lumayan bikin sedih sih, kayak ya kita berjuang mati-matian gitu loh. Dan kayak dari awalnya tuh kita udah ngerasa, kalian ngerasa juga gak sih? Gue tuh jujur waktu itu pas jaraknya 14 poin, 11 poin tuh gue ngerasa kayak, ya gak mungkin lah, gak mungkin kejar gitu loh. Tapi tiba-tiba Real Madrid drop poin, kalah imbang, kekejar. Dari 14 poin, tiba-tiba jadi 11 poin, tiba-tiba jadi 6 poin, jadi 3 poin, terus poinnya sama. Kekejar gitu loh. Dan berarti ini tuh juga ada andil dari hasil imbang kita tadi lawan Real Betis sih. Karena kalau misalnya kita nggak imbang lawan Betis kan, poin maksimal kita bisa lebih dari 83 kan. Dan itu artinya masih ada kemungkinan kita juara. Tapi sekarang, karena kita tadi imbang lawan Betis, jadinya ya kemungkinan kita juara udah nggak ada gitu loh. Karena poin maksimal kita udah cuma 83, udah mentok. Sedangkan Real Madrid udah mencapai poin itu. Jadi intinya adalah poin minimum Real Madrid 83, sedangkan poin maksimal kita 83. Dan kita nggak bisa poinnya sama seperti mereka, karena head-to-head yang dilihat selanjutnya bukan goal difference. Dan kita udah kalah head-to-head dari mereka. Kita dua kali ketemu Real Madrid di La Liga musim ini gak pernah menang. Imbang dan kalah kita. Gitu. Aduh, gila. Bener-bener perjuangan kita berarti ya selesai di sini untuk La Liga. Tapi ya, gue bakal berjuang mati-matian tetap untuk menangin dua pertandingan sisa. Karena itu pertandingan perpisahan lah kita anggapnya udah. Dan itu juga salah satu dari dua pertandingan itu. Oh, yang lawan Malaga nih berarti. Jadi ini pertandingan Sevilla lawan Malaga tuh bener-bener pertandingan perpisahan kita di Ramon Sanchez Pizjuan. Karena setelah itu nggak bakal ada pertandingan lagi di kandang kita. Kecuali Copa del Rey mainnya di kandang kita ya. Tapi kemungkinan besar nggak sih. Copa del Rey setahu gue stadionnya harusnya netral. Cuman nggak tahu sih, bisa aja yang ditunjukkan stadion kita nggak tahu ya. Tapi intinya adalah sekarang kita anggap aja berarti pertandingan besok itu di episode besok. Lawan Malaga di La Liga. Pertandingan kedua terakhir kita di musim ini di La Liga adalah pertandingan terakhir kita. Di mana kalian bakal melihat atau merasakan atmosfer dari Ramon Sanchez Pizjuan kandang kita.
Tapi ya gue harus benar-benar bilang bahwa musim ini, musim ketiga ini benar-benar memberikan pengalaman baru ke gue secara pribadi. Sumpah, gue gak pernah punya pengalaman segila ini gitu loh. Kayak dari dulu, tim-tim kremot yang gue tangani itu gak pernah yang sampai segininya dalam hal perebutan gelar juara Liga Domestik gitu loh. Sulit banget. Kayak dengan tim yang statusnya di awal saat kita tangani mereka di musim pertama adalah bukan tim yang bisa ngerebut gelar juara La Liga, tapi sekarang kita di musim ketiga, di akhir masa jabatan gue sebagai manajer Sevilla, kita bisa bikin Sevilla itu jadi tim yang benar-benar nge-push terus Real Madrid sampai ke ujung banget. Dan itu gak mudah untuk melakukan itu, untuk konsisten sepanjang musim di La Liga itu gak mudah. Ini liga yang sangat kompetitif, tapi kita berhasil melakukan itu. Dan kalian harus ingat bahwa gue gak datengin sama sekali pemain di musim terakhir. Itu juga jadi catatan yang cukup menarik pastinya, bahwa gue memang percayain pemain-pemain muda kita untuk tampil di musim ketiga, musim terakhir ini. Gue percayain mereka, dan gue benar-benar ambil pertaruhan itu. Tapi meskipun pada ujungnya memang gagal, tapi menurut gue sih perjuangannya, prosesnya itu, gak tau kenapa menurut gue emosional banget, dan benar-benar bakal selalu gue kenang sih, memorable banget sih sumpah. Perjuangan kita di La Liga musim ini luar biasa banget. Meskipun memang endingnya gak sempurna gitu loh, tapi gue sangat-sangat menghargai, mengapresiasi perjuangan para pemain kita, benar-benar semuanya. Pedro Tavero, top scorer kita di La Liga jelas, pencetak gol terbanyak kita di La Liga musim ini. Siapa yang nyangka gitu loh, pemain muda Youth Academy kita usia 18 tahun bisa jadi top scorer kita di La Liga. Bukan Andre Silva, bukan Ben Yedder yang udah berpengalaman. Tapi itu dia, belum selesai sih, masih ada 2 pertandingan lagi. Tapi sekali lagi bahwa gue mau perjelas aja kalian ya, supaya gak ada yang bingung, bahwa kita, Sevilla, udah gak mungkin juara La Liga. Perjuangan kita berarti terhenti di sini, di tangan Real Betis tadi. Gila, mestinya padahal nih kita lagi berpesta kali karena kita lolos ke final Liga Champions, tapi ya itulah. Soalnya kita main tuh di hari Minggu kan, dan ini kan Sabtunya mungkin Real Madrid udah main pertandingan ke-37 mereka, dan mereka menang. Jadi ya udah gitu loh, harus terima aja sih. Terus kalau kita lihat, Barcelona di posisi keempat, jaraknya sih 8 poin dari kita, jadi udah gak mungkin kejar juga gitu. Jadi intinya adalah finish terburuk kita ya posisi ketiga, dan terbaiknya posisi kedua gitu. Which, ya kalau dibandingin sama musim lalu ya udah oke. Kita at least paling buruknya ya kita posisi sama seperti musim lalu, atau terbaiknya kita bisa naik ke satu tingkat di posisi kedua, runner up La Liga. Itu bukan hal yang buruk sejujurnya sih untuk Sevilla. Aduh, gila sumpah sih. Nyesek iya, sedih iya, kesel iya, tapi gue tuh gak bisa marah gitu loh. Gue gak bisa kesel juga, gak bisa terlalu kayak kecewa juga. Karena apa? Karena gue tahu gak mudah untuk nyampe di titik ini. Dan gue juga ngerasain perjuangannya gitu loh. Setiap pertandingannya tuh gak mudah untuk kita menangin. Bahkan tadi pun lawan Betis, kalian saksikan sendiri kan gregetannya seperti apa. Itu bayangin tadi kalau misalnya tendangan terakhirnya Luis Muriel gagal dibendung sama Paul Lopez, kita masih ada kemungkinan juara, Pak. Karena kalau misalnya tadi kita menang ya, berarti kan poin kita sekarang 79 kan. Nah, 79 poin itu berarti poin maksimal kita tuh berapa? 85. Masih bisa juara kalau misalnya Real Madrid kalah di match day terakhir. Gitu kan. Jadi benar-benar tadi udah Real Betis sih rival sekota kita, senang sih udah gagalan kita jadi juara. Meskipun memang ya kemungkinan untuk Real Madrid kalah di match day terakhir kecil, tapi kan ada aja dong kemungkinannya, ada. Tapi kecil sih memang. Cuman tetap aja kayak kesel banget, kenapa harus Betis sih rival sekota kita loh. Padahal itu pertandingan terakhir kita lawan Betis loh tadi di series remote ini. Berkali-kali kita ketemu mereka dari musim pertama musim terakhir, itu yang terakhir tadi. Terakhir kali kalian melihat Derby Seviano di channel CJM. Karena udah gak bakal terjadi lagi berarti kan, karena ya kita bakal cabut abis ini. Tuh udah ada yang nunggu tuh di Jerman. Kantornya udah lagi kosong, udah disiapin mejanya segala macam buat kita. Tinggal nunggu kita selesai sama Sevilla, langsung berangkat ke Jerman kita, ke kota Munchen. Oke ya, jadi emosional sih akhir episode-nya, gila ya, sumpah. Gue gak tahu kalian merasakan hal sama atau enggak, tapi gue sangat-sangat emosional sih. Kayak dalam waktu yang singkat banget nih, tadi kita ngerasain up and down-nya langsung. Lagi senang-senangnya lolos ke final UCL, tiba-tiba dapat konfirmasi bahwa kita gak mungkin juara La Liga, sumpah. Yaudah,
Sampai jumpa berarti di, jadi ini jadwal kita buat 3 hari ke depan. Besok itu kita berarti mainin 2 pertandingan terakhir La Liga. Terus itu kan besok episode 96. Episode 97 berarti kita mainin final Copa del Rey lawan Real Madrid. Dan episode 98 kita mainin final Liga Champions lawan City. Dan itu bakal jadi episode terakhir dari series Sevilla Career Mode kita. Oke, okay, jadi tinggal sisa 3 episode terakhir. Ya. Yeah. Jadi, well, gila sih. Perjalanan luar biasa. Sangat panjang, hampir 100 episode. Tapi ini salah satu yang paling gak bakal terlupakan sih menurut gue. Jadi terima kasih banget buat kalian semua. Terima kasih buat feedbacknya semuanya. Dan oh ya, yeah, satu hal lagi pengumuman buat penghargaan Best SM Manager. Sebenarnya harusnya kemarin gue umumin di episode 90 kan. Tapi sengaja gue push aja ntar sampai episode terakhir. Jadi gue bakal umumin pemenang terakhirnya itu di episode 98 di final Liga Champions. Gitu ya. Jadi untuk terakhir gue bakal keluarin cuma satu plakat untuk pemenang terakhirnya. Jadi buat kalian yang mau menangin plakat itu masih ada kesempatan. Oke, okay? Jadi ya yeah, itu aja dari gue untuk episode ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.